Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nasara sudah mah. Allah ya suruh jangan tolong Nasron pertolongan nasirun yang menolong masyurun yang ditolong Nusirayung saru darabah sudama mukul yadribu sedang memukul idrib pukullah lapak rib jangan pukul korban pemukulan daribun yang memukul madrubun yang dipukul riba yundaragu fatah sudah membuka yaftahu sedang membuka yaftah bukalah la taftah jangan buka pembukaan fatihun yang membuka buka maftuhun yang dibuka futihah la yuftahu sami'ah sudah mendengar yasma'u sedang mendengar isma' dengarlah la tasma' jangan dengar sam'an pendengaran sami'un yang mendengar masmu'un yang didengar sumi'ah tusma'u allama sudah mengajar yu'allimu sedang mengajar alim ajarlah la tu'allim jangan ajar ta'liman pengajar dan mu'allimun yang mengajar mu'allamun yang diajar ulima yu'allamu afsada sudah rusak yufsidu sedang merusak afsid rusaklah la tufsid jangan rusak ifsadan perusakan mufsidun yang merusak mufsadun yang dirusak mufsidah yufsadu
telah sudah berperang. Yo, atilu berperang. Qatil berperanglah. Jangan perang. Kita lan peperangan. Qatilun yang ber Muqatilun yang di Perang Mutila yuqatilun Tadabbarah Ya tadabbarus Renungilah La tadabbar Jangan renungi Tadabburan Renungan Tadab Tidun yang merenungi mutadabbarun yang direnungi tudum birayu tadabbarun ikhtalafa sudah berselisih ikhtalifu berselisih Ikhtalif Berselisihlah La takhtalif Jangan berselisih Ikhtilafan Berselisihlah Mukhtalifun Yang berselisih Mukhtalafun Yang diselisihkan Ukhtulifa Yuhtalafu Istaghfara Sudah minta ampun Yastaghfiru Sedang minta Ampun Istaghfir Minta ampunlah Lataghfir Jangan minta ampun Istighfaran permintaan ampunan Mustaghfirun yang meminta ampunan Mustaghfirun yang diminta ampunan Ustaghfira yustaghfaru Radda menolak ya ruddu sedang menolak urdu tolak raddan penuh dan raddun yang menolak mardudun yang di tolak rudda yuraddu gharra sudah menipu yang biru sedang menipu Ighrir Ulah La tawrir Jangan tipu Hararan Penipuan Warun Yang menipu Nagrurun Yang ditipu Yugharu Wada'a sudah meletakkan Yada'u sedang meletakkan Wada'a letakkanlah
Letak, jangan letakkan. Wada'an pelekapan. Wadi'un yang meletakkan. Maudu'un yang diletakkan. Wudi'ayun wasofa sudah menyifati. Yasin sedang menyifati. Sif sifatilah wasasif. Jangan sifati waspan penyifatan. Wasifun menyifati. Mausufun yang disifati. Wusifa ayusafu. Oh, sudah berkata ya kulu sedang berkata kul katakanlah latakul jangan katakan maulan perkataan qailun yang mengatakan makulun yang dikatakan kila yuqalu. Khafa sudah takut. Ya khafu sedang takut. Khaf takutlah. La takhaf jangan takut. Khafan ketakutan. Khaifun yang takut. Makhufun yang ditakutkan. Khifa yukhafu. Sudah menambah yazidu. Sedang menambah zid. Tambahlah la tazid. Jangan tambah ziyadatan. Penambahan zaidun. Yang menambah mazudun. Yang ditambah zidah yusadu. Afa sudah memaafkan. Ya'fu sedang memaafkan. U'fu maafkanlah. La ta'fu jangan maafkan. Afan pemaafan. Afin yang memaafkan. Ma'fun dimaafkan. Ufiya yu'fa. Hada sudah menunjukkan. Yahdi sudah menunjukkan. Ihdi tunjukkanlah. Tahdi ya
Menunjukkan hadayan, penunjukkan hadin, yang tunjukkan mahdiyun, yang ditunjukkan dia Yehuda. Ya sudah melupakan, ya sedang melupakan, ya melupakan datang saja jangan lupakan. Nasir yang melupakan, mansiun yang dilupakan, oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut. Materi kita nahwu terakhir bab apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Sudah ke hal lho, Pak. Oh iya, sudah. Hal sudah kan? Hal kondisi ya, Bu? Iya. Ya, 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 ya. Berarti sekarang tamyiz ya. Sekarang tamyiz hari ini. Iya. Tamyiz. Juga ingatan Ibu ini. Oke. Tamyiz adalah isim yang nasab penjelas kesamaran ukuran ukuran atau sifat. Toba Zaidun khuluqan, Zaid baik, Zaid baik, yaitu akhlaknya. Tamyiz adalah isim yang nasab penjelas kesamaran ukuran atau sifat. Toba Zaidun khuluqan, Zaid baik, yaitu akhlaknya. Okay. Jadi tamyiz adalah isim yang nasab menjelaskan kesamaran. Samaran apa? Berupa ukuran atau sifat. Contoh di sini Toba Zaidun khuluqan. Toba Zaidun khuluqan. Nah, di sini ada maaf, ini contohnya salah. Toba Zaidun khuluqan. Ada toba, artinya baik. Oh, Zaidun. Toba itu baik, Pak. Iya, toyib. Toyib kan dari kata toba. Hmm. Toba yatibu toyib. Toba. Toyib. Isim fa'ilnya toyib. Toba baik atau bagus. Siapa yang bagus? Zaidun Zaid. Jadi ini fi'il fa'il. Nah, apa yang baik, apa yang bagus dari Zaid? Khuluqan, akhlaknya. Khuluqan, ya. Bukan nasab, ya. Akhlaknya. Toba Zaidun khuluqan. Toba Zaidun khuluqan. Zaid bagus, akhlaknya. Jadi kata bagus ini kan masih umum. Masih sama. Bagus apanya? Wajahnya. Yeah. Atau nasabnya.
atau yeah. akhlaknya. Nah, jadi diperjelas dengan kata khuluqan. Khuluqan artinya akhlak. Qaba Zaidun khuluqan. Itu contoh pertama. Contoh selanjutnya, Ahmadu aksaru minka malan. Ahmadu aksaru minka malan. Ya. Ahmad paling Ahmad banyak. Lebih banyak darimu. Apanya? Hartanya. Uang malan hartanya atau uangnya hartanya. Ya. Ahmad lebih banyak darimu. Bisa lebih banyak waladan anaknya. Bisa baitan rumahnya. Bisa zaujatan istrinya. Bisa. Nah, tapi di sini di kalau lebih banyak dari saya mini gitu ya, Pak. Kalau iya dari saya mini. Mini. Ya. Nah, di sini ada kata aksar. Aksar ini kan masih sama, lebih banyak. Banyak apanya? Iya. Diperjelas dengan kata malan. Malan ini. Memang biasanya itu kata apa? Tamyiz ini banyak yang terletak setelah isim tafdil ya. Isim tafdil banyak. Kemudian indi isyruna kitaban. Indi isyruna kitaban. Saya memiliki 20. 20 apa? Kitaban. Kitab. Oh, di situ bukan satu berarti ya. Iya, jadi kitaban ini memperjelas isrun. 20 kan masih umum. Bisa 20 ya. Baitan, 20 ibnan, waladan, anak. Nah, di sini diperjelas dengan kata kitaban. Indi isruna kitaban. Umri salasuna sanatan. Umri salasuna sanatan. Artinya apa? Umurku 30 tahun. 30 tahun, bagus. Jadi yang masih samar mana? Umur. Salasun. Salasun. Masih umum kan? Diperjelas yeah. dengan kata sanatan. Gitu. Ya. Oke. Contoh lain ya. Contoh tamyiz. Kita bikin yang memakai isim tafdil, coba pakai isim tafdil. Bisa pakai isim tafdil selain yang tadi. Ana akbaru minka. Ana akbaru minka apa? Saya lebih besar dari kamu. Jisman. Apa artinya? Badan. Jasman jasadnya. Jisman. Apa maksudnya badannya? Ya, jasadnya, badannya. Saya lebih besar dari kamu badannya. Jadi jisman di situ adalah apa? Bukan jasman itu tulisannya jasman. Iya, jisman. Jism itu artinya badan. Oh, jisman bukan jasman. Kira saya jasman. Jisman ya, Pak. Iya, ana akbaru minka. Minka jisman. Jisman. Ana akbaru minka. Apa ini? Rumah misalnya. Baitan. Baitan. Gitu, ana Pak. Akbaru minka baitan. Nah, seperti itu. Ana akbaru minka. Oh, bukan. Kalau baitan rumahmu ya. Masa saya lebih minka. Besar dari rumah? Kalau rumah saya baru gitu ya. Saya lebih besar dari kamu rumahnya. Oh, gitu. Saya lebih besar dari kamu rumahnya. Ana akbaru minka. Sayyaratan. Ya, gitu. Apa artinya? Saya lebih besar dari kamu mobilnya.
mobilnya. Ana aksar minka. Aksar artinya apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Anak aksaru minka waladan. Anak-anak ya Pak? Ya. Saya lebih banyak darimu anaknya. Anaknya lebih banyak. Anak. Waladan ya Pak? Aksaru minka. Coba Ustaz aksaranya. Aksaru. Aksaru. Anak aksaru. Anak aksaru minka. Apa? Ini uangnya itu. Zamban. Apa artinya zamban? Apa tuh Pak? Zamban. Dosa bukan? Dosanya. Ah, iya. Dosa ya Pak? Aksaru minka zamban. Dosa. Anak aksaru minka pengikut misalnya. Jamaatan. Oh iya, jamaatan. Oke. Nah, sekarang tadi yang apa namanya? Sifat ya. Sifat. Iya. Yeah. Hasuna Zaidun khuluqan. Hasuna Zaidun khuluqan. Artinya apa? Zaid akhlaknya bagus. Kok hasuna ya, Bu? Hasuna ya? Hasuna bagus. Fiilnya itu hasuna. Hasuna fiil ya. Dari Hasan. Hasan, kalau Hasanun kan isimnya. Oh, Zaid bagus akhlaknya. Hasuna ya. Zaidun. Dun. Nilainya. Nilai ujiannya gitu. Wajah, oh ya, wajahnya. Wajahnya, parasnya. Wajahnya, parasnya. Hasuna Zaidun. Baitan. Baitan, artinya apa? Rumah Zaid lebih baik, lebih iya. Bagus. Rumah Zaid bah, bagus. Bagus. Mm-mm. Ini sebenarnya asalnya itu bisa diidofahkan. Idofah ya, bentuknya idofah. Jadi seperti ini. Ini seumpama dibukin idofah. Zaidun, hasuna Zaidun khuluqan. Itu bisa asalnya hasuna khuluqu Zaidin. Khuluqu Zaidin. Iya, jadi hasuna khuluqu Zaidin. Jadi ini idhofah sebenarnya bisa diidhofahkan. Artinya sama, cuma beda caranya. Kalimat ya. Hasuna wajhu Zaidin. Sama. Jadi hasuna fi'il, wajhu fa'il, Zaidin mudhof ilaih. Zaidin mudhof ilaih. Ini di atas juga sama, bisa dijadikan seperti itu. Ana aksaru minka jisman. Bisa nanti jismi akbaru minka. Ya, jismi akbaru minka. Ana akbaru minka baitan. Berarti baiti akbaru min minka. Akbar minka. Anak akbaru minka sayyaratan. Sayyarati akbaru minka. Minka. Hasuna khuluqu apa? Baitu Zaidin. Ini asalnya seperti ini. Cuma bisa dibikin tamyiz. Ya. Jelas?
Ustaz, berarti tamis sebenarnya susunan kalimatnya yang kedudukannya berbeda dan itu idgham itu. Iya. Jadi yang apa? Asalnya itu bisa diidhofahkan, cuma ini tidak dijadikan idhofah tapi dijadikan tamyiz. Nah, perlu diketahui angka dari 11 sampai 99 kalau tidak salah, itu pakai tamyiz ya. Contoh di sini adad namanya adad ma'dud. Dari ahada asyara kitaban. Ahada asyara artinya 11 kitaban di kitab. Isna asyara. Isna asyara artinya apa? 19. 12. Isna. 12. Bukan tisna. Salah sata asyara. Ya. Tuhan 13. Sampai ini kan isrun. Nanti sampai kalau enggak salah sampai 99. Berarti tis'atun wa tis'una kitaban. Ini semuanya pakai tamyiz. Ya, pakai tamyiz. Tamyiz. Tapi kalau dari 100 dari 3 sampai 10. Dari 3 sampai 10 susunannya pakai idhofah. Kayak begini contohnya. Beda lagi ya, Pak? Beda. Tiga buku bahasa Arabnya apa? Salat satu kutubin. Oh iya iya. Salat satu kutubin. Engdi salat satu kutubin. Saya memiliki tiga buku. Saya punya 4 buku. Engdi. Engdi arba'atu kutubin. Saya punya 4 buku. Saya punya 5 buku. Indi Homsatu Kutubin. Homsatu apa tu? Tu karena idhofah. Idhofah. Jadi susunannya pakai idhofah mudhof ilaih. Indi Sittatu Kutubin. Saya punya 6 buku. Saya punya 7 buku. Indi Sabatu Kutubin. Saya punya 8 buku. Indi Samaniatu Kutubin. Saya punya 9 buku. Indi Tis'atu Kutubin. Saya punya 10 buku. Asyaratu ya. Yeah. Bukan asyara ya, Pak. Kan. Ringdi. Asyaratu kutubin. Jadi kalau kitabnya ini mudzakkar maka angkanya muannas. Ingdi sumpama. 3 istri berarti salasu zaujat. Karena zaujat kan muannas jadi angkanya pakai muzakkar. Kebalikannya. Indi salasu banatin. Saya punya 3 putri. Banatin. Nah. Nah ini kalau apa namanya dari 3 sampai ke berapa? Sampai ke 10 pakainya idhofah. Jadi susunannya idhofah. Dari 3 sampai 10 itu idhofah. Mudhof ilaih. Adatnya mudhof
kemudian ma'dudnya mudhof ilaih. Adat itu angkanya. Oh, kalau ma'dudnya itu bendanya. Salah satu itu mudhof apa? Adat. Kemudian kutubin itu ma'dud. Di sini juga ahada asyara adat, angka. Kitaban itu ma'dudnya. Nah, di sini pakainya tamjiz. Kalau yang dari 11 sampai 99 pakainya tamjiz. Tapi kalau dari 3 sampai 10 pakainya idhofa. 3 sampai 10 pakai idhofa. Adat plus ma'dud pakai idhofa. Idhofa. Ya, jelas? Yang sampai 99 dari angka 4, Ustaz. Yang dari 99, apa sampai 99 dari angka ini? Dari angka 11. Ke 11. Oh, iya. 11 sampai 99 pakainya tamjiz. Ya. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Terakhir kita sampai bab apa ya? Kulit bangkai. Kulit bangkai. Nah, berarti sekarang awani az-zahab wal fiddah. Betul ya? Awani zahaba wa fiddah. Mas dan perak ya. Iya. Awani apa tuh awani? Awani, apa itu awani? Mas. Wadah-wadah. Oh, wadah-wadah. Iya, awani wadah-wadah. Aniyatun awani, jamak dari aniyatun. Aniyatun awani. Kalau aniyatun satu wadah, kalau awani wadah wadah. Awani. Aniyatun awani. Maksudnya di sini peralatan kali ya Pak ya, peralatan dari emas dan perak kali ya. Peralatan ya, di kamus ya? Nggak tahu ya, saya nggak punya kamus, barangkali itu kan wadah. Wadah. Jadi mungkin peralatan wadah ya. Seperti mangkok, gelas, piring. Iya. Awani dari Ania. Oh, dari Ania. Awani itu dari Ania. Awani. Ah, awaniyu, asalnya awaniyu. Awani awanizzahabi wal fiddati. Bismillahirrahmanirrahim. Awanizzahabi wal fiddati. Wala faslun wala yajuzu isti'malu awanizzahabi wal fiddati. Wal fiddati. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Minal awani. Oh gitu. Ya, silakan diikuti awanizzahabi wal fiddati. Awanizzahabi wal fiddati. Ya, semuanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awani zahabi wal fiddati. Awani zahabi wal fiddati. Faslun. Faslun. Wala yajuzu. Wala yajuzu. Isti'malu. Isti'malu. Awani zahabi wal fiddati. Awani zahabi wal fiddati. Wa yajuzu. Wajuzu isti'malu isti'malu ghairihima ghairihima minal awani minal awani. Ya, silakan Pak Bu Eli, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Awani zahabi wal fidoti. Awani zahabi. Awani zahabi wal fidoti. Ya. Faslun. Wala yajuzu istimalu awani az-zahabi. Oh, awani zahabi wal fidoti wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Iya, bagus. Pak Marto. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Awani zahabi wal fidoti faslun wala yajuzu istimalu awani zahabi wal fidoti wa yajuzu isti'mali isti'malu ghairihima minal awwan awani. Awani, bagus. Artinya awani zahabi wal fiddati. Awani zahabi wal fiddati, wadah-wadah emas wal fiddati dan perak. Wadah-wadah emas dan perak. Artinya bab tentang wadah-wadah emas dan perak. Wadah dari perak. Wadah dari perak dan emas. Emas dan perak. Faslun, pasal. Wala dan tidak. Ya juzu boleh. Dan tidak boleh. Dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Ini fa'ilnya ya juzu. Ya juzu kan fi'il. Butuh fa'il. Yang tidak boleh adalah istimalu menggunakan awani wadah-wadah az-zahabi emas wal fiddati dan perak. Menggunakan wadah-wadah emas dan perak. Istimalu menggunakannya. Wa yajuzu dan boleh. Apa yang boleh? Istimalu. Istimalu menggunakan. Menggunakan. Selain keduanya. Ghairihima selain keduanya. Keduanya. Dan boleh menggunakan selain keduanya. Minal awani dari wadah-wadah. Wadah. Oh, jadi begitu ya. Jadi sekaya-kayanya raja di Arab enggak bakalan boleh pakai piring emas. Iya. Silakan Pak Marto. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awani zahabi wal fitoti. Bab menerangkan wadah-wadah dari emas dan perak. Faslun, pasal menerangkan wala yajuzu dan tidak boleh isti'malu menggunakan awani wadah-wadah al-zahabi yang dari emas, wal fiddati dan perak. Wa yajuzu dan boleh menggunakan istimalu menggunakan ghairihima selain dari keduanya. Minal awani dari wadah-wadah. Ada gimana? Ya betul. Dari wadah-wadah. Selanjutnya kita jelaskan awani sebagai apa? Awani. Wadah-wadah itu berarti apa namanya? Mutada. Khobar, ya. Mutada wadah-wadah. Hadhihi awani. Ini adalah wadah-wadah az-zahabi sebagai apa? Khobar berarti mudhaf ilaih gitu. Mudhaf ilaih. Karena ada nakirah plus marifat. Iya. Yeah. Nakirah plus marifat itu ciri-ciri mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf. Iya. Wa sebagai apa? Tof. Tof. Ati. Fidoti sebagai apa? Fidoti sebagai maktub. Maktub kemana? Zahabi. Zahabi. Bagus. Faslun sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Khobar ya. Kalau mubtada mana khobarnya? Oh gitu. Ini ya, mubtada apa khobar dari mubtada yang dibuang hadza. Hadza faslun.
Ini adalah sebuah pasal. Wala, wa sebagai apa? Apa tuh? Istinab. Yang istinab, istinab. Istinab, karena di awal kalimat. La sebagai apa? La huruf apa ya? Huruf apa tuh, Pak? Nahi, nahi. Huruf nafi. Nafikan. Ya juzu sebagai apa? Sebagai fu'il mudhari. Mudhari dari kata apa? Jaza kali ya? Ya, jaza ya juzu. Ini bina ajwaf ya. Jaza ya juzu. Ya juzu, ya. Jaza ya juzu artinya boleh. Kalau la ya juzu artinya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Apa yang tidak boleh pertanyaannya? Oh, gitu. Fa'ilnya adalah isti'malu menggunakan. Menggunakan ini, isti'mal ini dari kata apa? Ta'at amala. Dari kata istamala. Istamala yastamilu istimalan. Istamala yastamilu masdarnya istimalan. Istimal. Menggunakan. Ini masdar yang artinya fi'il. Dan tidak boleh menggunakan. Nah, berarti istimal sebagai fa'il dari ya juzu. Selain fa'il dia sebagai apa? Kenapa tidak istimalun? Khobar. Khobar dari mana? Menggunakan fa'il. Istimalu. Kalau khobar berarti ada mubtada. Mubtadanya mana? Sebelumnya harus ada mubtada. Mudhof ya, Ustaz. Mudhof, bagus. Ini sebagai mudhof ini. Isti'malu, selain sebagai fa'il, dia sebagai mudhof. Isti'malu awani. Awani sebagai apa? Mudhof ilai. Mudhof ilai. Awani az-zahabi. Az-zahabi sebagai apa? Mudhof ilai. Mudhof ilai. Mudhof ilai lagi. Ini tiga isim. Isti'malu awani az-zahabi. Ini tiga isim didhofahkan. Awani dari kata apa? Aniu apa? Aniatun. 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 Awani. Wal fiddati. Wa sebagai apa? Wanya huruf. Huruf atof. Al fiddati sebagai apa? Sebagai maftuh dari al-jahabi. Maftuh, bagus. Ini ke maftuhnya ke mana? Jahabi. Az-zahabi. Sama-sama jar. Wa sebagai apa? Atop. Atop. Ya. Ya, istina boleh juga. Ya juzu sebagai? Fi'il. Mudhari'il. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Bagus. Isti'malu sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Ini kalau ada fi'il, pasti ada fa'il. Ya juzu itu kan fi'il. Fi'il mudhari'. Tandanya ya. Awalan ya. Berarti butuh fa'il. Apa yang boleh? Yang boleh adalah isti'malu menggunakan ghairi. Sebagai apa? Apa? Zarab. Zarab. Ghairi. Isti'malu ghairi. Ini sebagai isti'malu selain fa'il sebagai apa juga? Mudhof. Bagi mudhof. Berarti setelahnya? Mudhof ilai. Mudhof ilai. Ghairi. Makanya di sini kasroh. Ghairi. Mudhof itu ya. Hima. Hima sebagai apa? Ini masih satu rangkaian. Iya itu ya. Apa teh kalau ada ghairi jadi hima. Bukan huma ya. Karena jadi jar ya. Dari hima ya. Mudhof ilai juga. Oh, mudhof. Jadi isti'malu ghairi hima ini tiga isim digabung menggunakan selain keduanya. Min. Min sebagai apa? Huruf. Al-awani.
Mudafilah. Majrur. Majrur. Ini jar majrur. Minal awani. Oh iya. Ini termasuk isim mangkus al awani. Awaniyi. Asalnya awaniyi. Tapi tidak ditampakkan karena isim mangkus. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan Pak Yadi baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Awaniyil dhahabi wal fiddati. Faslun wala yajuzu isti'mali awaniyil dhahabi. Isti'malu awaniyil dhahabu. Dhahabi. Dhahabi ya. Awaniyil dhahabi. Wal fiddatu wa yajuzu wal fiddati wa yajuzu isti'mali ghairihima wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Oh gitu. Jadi kan satu. Awanil zahabi wal fiddati. Awanil zahabi langsung ke awanil zahabi apa? Wadah ya saja. Wadah-wadah dari emas dan perak. Zahabi dari emas wal fiddati dan dari perak ya. Faslun ini pasal. Wala dan tidak boleh, wala yajuzu dan tidak diperbolehkan. Tidak boleh gitu. Tidak boleh ya. Wala yajuzu tidak boleh isti'malu menggunakan awaniyil dhahabi wadah-wadah dari emas wal fiddati dan dari perak. Wa yajuzu dan dibolehkan menggunakan ghairihima selain keduanya minal awani dari wadah-wadah yang lain. Ya, paslon sebagai apa Pak Yadi? Paslon tadi sebagai mubtada saja. Bukan. Khobar ya. Khobar. Mana mubtadanya? Di ini yang tersembunyi ya. Iya. Haza. Apa, kira-kiranya apa? Haza. Haza paslon. La wa wa sebagai apa? Wa sebagai tadi apa namanya itu atof ya. Kalau atof ada maksudnya. Oh istinaf. Wawu istinaf. Yeah. Wawu yang di awal kalimat. La sebagai apa? La itu nahi tadi ya. Huruf nafi. Huruf nafi. Nafi ini enggak punya pengaruh apa-apa. Ya juzu. Sebagai itu apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudore. Dari kata? Tadi apa ya? Jaza ya zuzu ya. Iya, berarti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tandanya apa? Ya, ada ya. Ya, bagus. Isti'malu sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Kalau fa'il itu harus ada fi'il. Fi'ilnya mana? Yang tadi ya zuzu ya. Ya zuzu, bagus. Ya zuzu. Ya, kalau fa'il tandanya apa? Itu apa? Domah ya. Domah. Kenapa domah. Tidak isti'malun? Kenapa tidak isti'malun? Apa ya tadi San? Karena mudhaf. Oh, karena mudhaf. Ya, okay. Karena sebagai mudhaf. Ini mau disambung ke awani. Isti'malu awanil zahabi. Awani tadi sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf saja. Ya, mudhaf dan juga
Selain awani sebagai mudhaf ilaih juga. Mudhaf ilaih juga ya. Istimal awani. Oh iya betul. Kedudukannya dua, mudhaf dan mudhaf ilaih. Setelah mudhaf pasti mudhaf ilaih. Dia mudhaf juga mudhaf lagi karena mau digabungkan ke gabung lagi ya. Az-zahab. Az-zahabi. Az-zahabi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih tanda akhirnya apa? Kasroh. Kasroh. Wa sebagai apa? Wa itu ataf ya, Sam. Ataf, huruf ataf. Al-fiddati. Al-fiddati itu apa? Ma'tuf. Ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Ke az-zahabi. Az-zahabi. Dia kalau ma'tuf tanda akhirnya apa? Kasroh. Sama-sama kasroh. Ya, karena atofnya ke? Ke dahabi. Oh, iya. Iya, karena atofnya ke kasroh, ke jar, maka dia juga jar. Jar ya. Jadi maktuf itu dia tanda akhirnya tergantung yang di awal ya. Yang diikuti. Yang diikuti kan az-zahabi, maka al-fiddo. Fiddo. Fiddo. Wa. Ya. Wa atof. Atof atau istinaf. Ya, istinaf ya. Ya juzu ini ya tadi mudhaf lagi saja. Bukan, seperti di atas tadi. Oh, itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Bagus. Dari kata jaza. 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 Juzu. Sama seperti qala yaqulu. Ana yaqulu. Ini bina ajwaf. Jaza ya jujur. Ini fiil ya, berarti kan butuh fa'il. Iya fiil. Iya. Istimalu sebagai fa'il. Fa'ilnya bagus. Istimalu fa'il. Kalau fa'il tanda akhirnya apa? Istima itu domah. Domah. Kenapa tidak lun? Istimalun. Karena itu mudhaf juga ya. Ya bagus. Mudhaf. Berarti ghairi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, bagus. Hima sebagai apa? Hima itu apa ya tadi ya? Yang dua ya. Mudhaf ilaih juga. Mudhaf ilaih juga tadi ya? Mudhaf ilaih. Kenapa tidak huma? Ini kan bisa juga huma. Kenapa hima? Oh, itu karena sebelumnya kasroh, goiri. Iya, bagus. Kecuali goru, ya. Karena sebelumnya kasroh, jadi dibaca hima. Iya. Ya. Istimalu tadi ini dari kata apa? Istimalu. Istimalu berarti apa ya? Fiil madinya. Istimala. Istimala. Ta'mala ya. Ta'milu, iya, istimalan. Istimala. Min. Ta'man. Sebagai min huruf jar. Al-awani. Berarti itu mudhaf ilaih ya saja. Kalau setelah oh, jar majrur ya. Jar majrur. Iya. Al-awani. Al-awani. Sebenarnya al-awani cuma tidak al-awani. Ditampakkan. Tidak ditampakkan. Selanjutnya Ibu siapa? Ada yang mau baca? Ibu Tri. Ibu Tri. Silakan baca. Ibu Tri. Al-awani az-zahabi wal-fiddati. 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 Iya. Artinya apa? Mas ya. Artinya Ustaz. Ini awani artinya apa? Awani wadah-wadah az-zahabi. Az-zahabi. Biasanya ibu pakai zahab.
Zahab. Boleh. Zahab. Yang suka buat cincin, anting-anting, kalung, gelang, perhiasan, emas, emas. Wal fiddati. Wal fiddati. Wa emas. Temannya emas apa? Perak. Perak. Itu itu perak. Wadah-wadah emas dan perak. Wadah-wadah yang dari emas dan dari perak. Coba, terus selanjutnya. Faslun. Faslun, bagus. Terus, dibaca dulu, Bu, sampai akhir. Sebentar ya. Faslun. Fala jazidu. Ya, juzu. Tajudu istiqmalu dahabi wal fiddati wa yajudu istiqmalu ayi ghairihima min au awalauni. Minal awani. Iya, artinya apa? Faslun, pasal. Iya. Wala yajuzu dan tidak yajuzu apa Ustaz? Wajuzu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Istiqmalu menggunakan. Ya, betul. Istiqmalu menggunakan. Betul. Menggunakan awani. Apa tadi Ustaz? Awani wadah-wadah. Wadah-wadah. Al-dahab. Al-dahabi. Ya. Al-dahabi apa artinya? Al-dahabi emas. Emas. Terus? Wal-fiddati. Dan perak. Dan perak, bagus. Terus? Wa yajudu. Boleh. Ya. Dan boleh. Menggunakan. Ya. Istiqmalu. Boleh menggunakan. Ghairi apa Ustaz? Ghairi selain. Selain. Hima. Dari. Hima. Hima kembalinya kemana? Hima.
Emas. 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 Dan? Emas dan? Emas dan perak. Iya. Terus? Emas dan perak. Min au. Minal awa. Hilal awani. Iya. Minal awani. Dari? Dari emas. Wadah-wadah. Dari wadah-wadah. Coba Ibu paslon sebagai apa? Kedudukannya paslon sebagai apa? Paslon sebagai mubtada. Kalau mubtada berarti butuh khobar. Khobarnya mana? Ada. Oh, kebalik. Oh, ya. Khobarnya itu justru yang faslun, hadanya sebagai hadanya sebagai mubtada-nya. Sebagai mubtada. Ya. Jadi ya. Ada yang dibuang yaitu hada. Hada faslun. Hada mubtada, faslun khobar. Kalau khobar tanda akhirnya apa? Harokat akhirnya apa? Doma, iya. Makanya dibaca faslun, bukan faslan atau faslin. Wa sebagai apa? Istinaf. Ya, huruf istinaf. La sebagai apa? Huruf nafi. Huruf nafi ya? Ya, nafi itu yang menafikan. La itu artinya tidak. Kalau yajuzu termasuk apa? Khobar. Bukan. Yajuzu. Jaza yajuzu. Berarti termasuk apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari, bagus. Dari kata apa? Judu. Dari kata? Judu apa? Jaza ya ju. Yajuzu. Jaza yajuzu. Dari kata jaza yajuzu. Jadi fi'il mudhari dari kata jaza yajuzu gitu. Terus selanjutnya isti'malu sebagai apa? Fa'il. Fa'il, bagus. Fa'il dari fi'il. Fi'ilnya mana? Ya juzu, bagus. Jadi yang tidak boleh adalah menggunakan awani sebagai apa? Awani mudhof. Iya, sebagai mudhof, bagus. Selain mudhof apa? Setelah isti'malu awani ini kan susunan apa ini? Susunan idhofah ya. Jadi awani az-zahabi wal fiddati. Ini susunan idhofah. Isti'malu sebagai fa'il dan juga sebagai mudhof. Awani az-zahabi. Az-zahabi sebagai apa? Mudhof ilai. Mudhof ilai, bagus. Kemudian wa sebagai apa? Atof. Wa. Al-fiddati sebagai apa? Maktuf. Kemana? Awan. Ke az-zahabi. Az-zahabi. Wa yajuzu. Yajuzu sebagai apa? Yajuzu. Yajuzu. Fi'il?
Oh, fi'il mudhari. Mudhari seperti di atas ini, fi'il mudhari. Yeah. Dari kata jaza ya juzu. Isti'malu sebagai isti'malu tadi sebagai fa'il. Fa'il, bagus. Ghairihima, ghairi sebagai ghairi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, hima sebagai mudhof ilaih juga. Ya, min sebagai tanya dulu Ustaz, yang mudhof ilaih hima itu kok mudhof ilaih juga? Kenapa ya tadi? Mudhof ilaihnya dua. Ya. Ghairi mudhof ilaih, hima mudhof ilaih juga. Oh, jadi hima pakai fathah. Kalau hima ini kan kenapa dibaca hi bukan hu? Karena dia sebelumnya kasro. Oh iya. Karena sebelumnya kasro. Iya. Tapi dia kedudukannya mudhof ilaih. Karena ini tiga isim diidhofahkan. Isti'malu ghairi hima. Menggunakan selain keduanya. Itu adalah susunan idhofah. Iya. Min sebagai apa, Bu? Min sebagai huruf jar. Al-awani. Al-awani. Awani. Mudhof ilaih. Setelah huruf jar pasti apa? Jar majrur. Jar majrur, iya bagus. Jadi al-awani majrur. 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 Oke, bagus. Masih susah, Ustaz. Apa? Untuk mengingat-ingatnya. Ya, pelan-pelan, Bu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tambah lagi masih bisa? Halo? Ya, boleh, San. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki. Babus siwaki. Hadza babus siwaki. Faslun, faslun. Wasiwaku mustahabun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Fi kulli halin. Illa ba'da zawali. Illa ba'da zawali lis-sha'imi. Lis-sha'imi. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Asyaddu istihbaban. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ilas sholati. Sekali lagi. Yeah. Babus siwaki. Nomor pagi jangan dulu. Ini waktunya lagi. Iya. No. Babus siwaki. Faslun. Wasiwaku mustahabun. Di kulli halin. Apakah ibu lagi ngajar atau apa? Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Illa ba'da zawali lis-sha'imi. Wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmi wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ilas sholati. Baik, bersama-sama diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki. Babus siwaki. Faslun. Faslun. Wasiwaku. Wasiwaku. Mustahabun. Mustahabun. Di kulli halin. Di kulli halin. Illa ba'da zawali. Illa ba'da zawali lis-sha'imi
Bisoimi. Wa huwa. Wa huwa. Fi salasati mawadi'a. Fi salasati mawadi'a. Ashaddu istihbaban. Ashaddu istihbaban. Inda taghayyuril fami. Inda taghayyuril fami. Min azmin. Azmi wa ghairihi wa ghairihi wa indal qiyami wa indal qiyami minan naumi minan naumi wa indal qiyami wa indal qiyami ila sholati ila sholati ya babus siwaki babus siwaki faslun faslun wasiwaku wasiwaku mustahabun mustahabun fi kulli halin fi kulli halin illa ba'da az-zawali illa ba'da az-zawali lis-sha'imi lis-sha'imi wa huwa wahwa fi salasati mawadi'a fi salasati mawadi'a ashaddu ashaddu istihbaban istihbaban inda taghayyuril fami inda taghayyuril fami min azmin min azmin wa ghayrihi wa ghayrihi wa indal qiyami inda qiyami wa inda minan naumi minan naumi minan naumi wa indal qiyami wa indal qiyami ila sholati ila sholati. Silakan yang mau baca. Coba saya nyoba ya, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki faslun was siwaku mustahabun fi kulli halin ila ba'diz zawali illa ba'da zawali lis-sha'imi wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril taghayyuril fami min azmi wa min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Ya, bagus. Yang lain silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Babus siwaki faslun wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'imi wa huwa fi thalathi mawadi'a ashaddu istihbab 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa 'inda al-qiyami minan nawmi wa 'inda al-qiyami ila as-salati. Iya, bagus. Ada yang mau mengartikan? Mungkin Pak Marto atau Pak Marto. Bantu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab siwaki, bab tentang bersiwak ya. Iya. Bagus. Faslun pasal wasiwaku mustahibin. Mustahabun. Mustahabun. Dan mustahabun apa itu? Dianjurkan tiap-tiap hal illa ba'da. Hal itu apa? Hal itu kondisi ya? Iya, kondisi. Kemarin kan hal itu. Iya, kondisi. Iya, dalam setiap kondisi. Illa ba'da zawali, kecuali setelah zawali lisoimin. Zawali apa? Zawal itu waktu duhur. Waktu duhur. Zawal waktu duhur. Zawal arti asalnya itu kan bergesernya matahari. Tergelincir ya. Tergelincirnya matahari maksudnya adalah waktu duhur. Ya ya ya. Lisoimin. Lisoimin bagi orang yang berpuasa. Ya.
Liso imi tanpa tanwin. Liso imi bagi yang berpuasa. Wahwa dan bersiwak itu fi salah sati ada tiga mawa tiga anggota. Asyad mawadi'a artinya apa? Mawadi'a anggota ya. Mawadi'a itu letak. Letak. Oh. Atau pada tiga maudi' wa du'a kan meletakkan. Maudi' itu tempat-tempat atau letak. Salah atau satu. Waktu boleh waktu. Salah waktu satu, ya, Pak. Waktu. Asyaddu istibaban. Apa itu asyaddu? Lebih kuat. Lebih kuat. Istihbaban. Anjurannya. Anjurannya. Inda tagoyuril fami ketika tagoyuril fami. Selain itu. Tagoyur berubah. Berubah. Tagoyur berubah. Fami. Mulut. Mulut. Oh, mulut. Ainta tagayyuril fami ketika berubah mulut. Maksudnya bau mulutnya gitu, Tad? Apa ya, mulutnya? Bau mulutnya. Bau mulutnya min azmin dari azmin dat. Min diam lama. Min azmin dari diam lama. Ya, disebabkan karena minnya di sini artinya karena diam lama. Min azmin karena diam lama. Wa ghairihi dan selain wa inda ketika qiyam. Ini kembali ke mana? Wa ghairihi. Wa ghairihi kembali ke siwak ya. Ke azmin. Ke azmin. Iya. Wa azmin ya. Artinya karena diam lama atau karena yang lainnya. Jadi mulut bau kan karena macam-macam, mungkin karena makan jengkol. Iya, atau makan pete. Makan pete atau karena lama diam karena puasa. Wa inda dan ketika qiyami bangun minan naumi dari tidur. Wa inda dan ketika qiyami ila sholati ketika hendak melaksanakan sholat itu tadi aslinya. Iya. Gus. Masya Allah, mantap. Yang lain, Pak Gunarso. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu siwaki, paslun, wasiwaku mustahabun, fi kuli halin ila ba'da zawali lisoimin, lisoimi, wahuwa fi salasati mawadi'a. Asyadu istibaban inda tagoyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila salati. Bagus. Babu siwaki, bab siwak. Faslun, inilah fasal. Wa siwaku dan siwak mustahabun. Lupa, Ustaz. Dianjurkan. Dan siwak dianjurkan di dalam kulit setiap halin kondisi. Ila kecuali ba'da setelah jawali tergelincir matahari bagi li so'imi. Orang yang puasa, wahua dan dia, fi di dalam salah satu mawatinga tiga tempat. Ya. Salah satu apa? Salah satu tiga mawatinga. Mawatinga. Empat. Apa Ustaz? Tempat atau waktu? Tempat waktu. Waktu. Salah satu mawatinga tiga waktu. Asyadu istibaban. Asyadu. Istibaban.
lupa Ustaz. Asyaddu lebih kuat. Ya? Lebih kuat. Lebih kuat istibaban. Istibaban. Anjuran. Lebih kuat anjurannya. Lebih kuat dianjurkan. Minda ketika tagoyuril fami. Tagoyuril fami. Tagoyuril itu apa ya? Lupa. Berubah. Oh ya, berubah fami mulut min asmi. Dari karena tidur ya Ustaz ya. Diam lama. Oh iya. Minda ketika tagoyuril fami ketika diam diam lama min asmi. Ketika berubahnya mulut min karena asmi diam lama. Asmi. Bagoirihi dan selainnya. Wainda dan ketika kiami berdiri min dari naum. Bangun dari naum tidur. Wainda dan ketika ya bangun dari tidur. Wainda kiami dan ketika berdiri ila salati untuk sholat. Iya bagus. Pak Gunarso, wa sebagai apa? Wa yang wa istiqnaf. Asiwaku sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada tanda akhirnya apa? Toma. Mustahabun sebagai apa? Mustahabun sebagai khobar. Ya, khobar tanda akhirnya apa? Toma. Fi sebagai apa? Huruf jar. Kulli sebagai apa? Majrur. Selain majrur? Sebagai mutof. Mutof. Halin sebagai apa? Mutofilai tanda akhirnya apa? Kasroh. Illa. Illa. Dorof. Huruf istisna. 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 Pengecualian. Ba'da sebagai apa? Sebagai mutofilai. Selain mutofilai? Mutof. Bukan mutofile ini. Ba'da jawali. Dorof. Mutof. Dorof. Oh ya, dorof ya. Dorof. Dorof. Tanda akhirnya apa? Fathah. Fathah. Azawali sebagai apa? Mutofilai. Tanda akhirnya? Kasroh. Kasroh. Li. Li. Huruf apa ya? Huruf apa? Ijat. Ya, asoimi. Majrur. 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 Majrur tanda akhirnya apa? Kasrah. Wa. Atof. Atof. Huwa. Huruf huwa. Ma'tuf. Ini sebagai mubtada. Oh, mubtada. Wa istinab. Yang mubtada yang mana, Pak? Wawunya ini wawu hal ini sebenarnya. Oh, wawu hal. Wawu hal. Wahua, huanya kembali ke mana? Hua kembali ke siwak. Siwak ini ya. Bagi mubtada. Mubtada. Fi di dalam jar. Huruf jar. Salah sati. Majrur. Mawadi'a. Mutafilai. Mudhafilah tanda akhirnya apa? Kasroh. Ini kenapa fathah? Karena mabni. Karena isim ghairu. Isim ghairu munsari. Maudhi'un mawadhi'u. Mawadhi'a ketika jar. Asyaddu sebagai apa? Asyaddu. Betul. Apa ya Ustaz? Fi'il. Khobar Ustaz. Khobar bagus. Mubtada-nya mana? Wahua bagus. Dan siwak di dalam tiga waktu adalah lebih kuat. Nah, ini kan adalah berarti khobar. Dan siwak di dalam tiga waktu adalah lebih kuat. Lebih kuat apanya?
Istihbaban. Anjurannya. Istihbaban sebagai apa? Mudhof ilaih. Kan. Oh, sebagai anu. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oh. Kan. Tadi yang kita pelajari loh. Tamyiz. Oh. Tamyiz. Tamyiz. Ini kan setelah isim tafdil. Isim tafdil ini kan asyadu isim tafdil kan? Tafdil apa sih tafdil itu? Isim tafdil itu yang polanya af'alu, yang artinya lebih atau paling. Asyadu lebih kuat. Tafdil. Isim tafdil. Fadilah itu kan kelebihan. Fadilah. Ya, jadi khobarnya asyaddu, kemudian istihbaban adalah tamyiz. Siwak itu di dalam tiga waktu itu lebih kuat anjurannya. Kapan saja? Ingda sebagai apa? Kita sebagai dorof. Dorof. Taghayyuri. Mudhofilai. Mudhofilai. Ini masdar taghayyur itu dari kata taghayyara, masdarnya taghayyuran, taghayyur. Masdar. Masdar dari kata taghayyara, tafa'ala. Tadabbara, masdarnya tadabburan, tadabbur. Ini taghayyur. Inda taghayyuri. Taghayyuri sebagai apa? Mudhofilai. Dia juga sebagai selain mudhofilai. Mudhof. Mudhof juga. Alfami. Mudhofilai. Mudhofilai. Jadi ini tiga isim ini didofahkan. Ingda taghayyuril fami. Min. Tujar. Tujar. Azmin. Majrur. Majrur. Wa. Atof. Atof. Ghayri. Ghayri maktuf. Maktuf. Hi. Mudhof ilaih. Setelah ghoiri ini mudhof ilaih. Ghoiri ini seperti dorof dia. Wa. Atof. Ingda. Dorof. Al-qiyami. Mudhof ilaih. Min. Jar. An-naumi. Majrur. Ingda. Dorof. Dorof. Al-Qiyami. Tafilai. Huruf. Huruf jar. As-Solati. Majrur. Majrur. Wallahu'alam. Jelas? InsyaAllah. Ini kitabnya udah ganti ya, bukan Safina lagi ya? Ini kitabnya kitab takrib. Takrib. Kitab takrib. Kitab takrib. Al-Qiyami dari kata apa? Koma. Koma. Koma yakumu kum latakum qiyaman. Masdar dari koma. Naum. Nauman. Naum dari kata apa? Naum itu tidur kan ya? Nama ya namu. Oh, nama ya. Nama ya namu. Baik. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Jadi, kalau enggak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.